namanya bisa dihitung. Bahwa kesimpulannya jumlah kendaraan, ya, kendaraan pribadi, kemudian kendaraan bus, kendaraan umum yang sejenis elf begitu, itu kan sudah dialihkan. Dan kalau dibandingkan antara hari kemarin dengan hari ini, itu kurang lebih kalau dibikin grafik persentase adalah kurang lebih berkurang kurang lebih antara 20-25%, sekitar 300-an lah, 300-400 gitu. Dari kemarin, misalnya kemarin 400, sekarang 300, jadi ada penurunan sebesar itu.